Perbedaan kenari Yorkshire, kenari lokal, dan kenari loper. 1. Kenari Yorkshire. Burung kenari ini merupakan jenis burung kenari import yang sering disingkat dengan istilah kenari YS. Kenari YS diimpor dari Inggris dan menjadi burung kenari dengan kualitas terbaik sehingga menjadi indukan pokok atau indukan pertama karena memiliki warna dan bodi yang sempurna atau lebih baik dari jenis kenari lainnya. 2. Kenari lokal. Burung kenari jenis ini merupakan burung kenari yang paling sering kita jumpai di sekeliling kita, sebab kenari lokal adalah kenari yang telah lama dikembangkan di Indonesia. Jadi pantas kalau disebut sebagai kenari lokal, karena sudah dianggap seperti burung lokal asli Indonesia. 3. Kenari loper. Istilah loper sebenarnya merupakan sebuah singkatan dari local super, di mana kenari loper ini merupakan hasil persilangan dari kenari AF dengan kenari lokal. Lalu apa itu kenari AF? Kenari AF merupakan hasil persilangan sari kenari F1 dengan kenari lokal. Waduh, nambah istilah lagi nih, F1 artinya apa? Kenari F1 adalah hasil persilangan antara kenari Yorkshire dengan kenari lokal. Sekarang Anda sudah paham kan, dengan istilah dan perbedaan kenari Yorkshire, lokal, dan loper. Jadi Anda sekarang tidak perlu bingung, dan bertanya-tanya lagi. Khusus buat yang mau mencoba ternak kenari, Anda harus paham benar, dengan istilah-istilah kenari tersebut, bukan hanya paham dengan istilahnya, tapi juga harus paham dengan burungnya. Sekian dan semoga bermanfaat.